Hari ini aku mau kasih tahu caranya bikin cipai. Tahu kan, ayam gunting yang terkenal di Taiwan? Karena bumbunya yang ada di dapur hanya seperti ini, jadi oke. Okay. Sebenarnya kita bisa akalin bumbu itu pakai apa aja ya. Aku bakalan kenalin satu persatu. Ini yang bakalan aku kasih buat bumbu cipai untuk percobaan aku udah nyiapin ayam violet ukurannya gak nyampe setengah kilo ya ini sesuai selera aja udah ya, ayam terus karena aku tadi nyari kecap asin gak ada ya aku pakai ini ini sama kayak saus tiram tapi ini khusus yang vegetarian kalian bisa akalin pakai saus tiram atau kecap asin apa aja terserah aku udah pisahin dikit aja sesuai selera ya untuk tepungnya aku pakai tepung tapioka yang udah ada di supermarket tepung tapioka kasar ya kalian juga bisa bikin di rumah nanti aku bakalan kasih tahu caranya oke okay? karena aku nggak terlalu ahli potong ayam bikin violet itu jadi hasilnya kayak gini <laughs> Oke, okay. jangan lupa kita bisa ikuti sesuai selera. karena nggak ada yang bantuin ngerekam nih agak repot ya kalau ngerekam sendirian <laughs> oke okay. ya aku udah jadi nggak terlalu tebel siap pindahkan ayam ke wadah ya untuk balur bumbu kalau bumbu sudah merata lalu kita ke proses selanjutnya nah untuk bahan pencelup bisa pakai telur atau enggak juga enggak apa-apa ya tapi biar nempel bumbunya serta tepungnya kita kasih telur satu karena aku bikinnya sedikit jadi aku enggak banyak pakai tepung ini tepung silin telur lepas lakukan cara ini sampai ayam habis oke jadi kita nggak usah perlu banyak kasih tepung biar nggak terbuang nah setelah itu kita pisahin ke wadah oke kalau minyaknya sudah panas kita mulai goreng satu persatu usahakan apinya jangan terlalu besar Tapi kalau penggorengannya cukup besar, kita bisa langsung dua goreng. Gak usah terlalu lama gorengnya karena minyaknya udah panas dan pakai api sedang. Kita bisa tiriskan. walaupun kita gorengnya cuma sebentar di dalamnya dijamin udah mateng karena kan kita potongnya itu tipis banget terus kita juga tipikan sampai benar-benar tipis jadi bumbunya meresap ketika digoreng nggak perlu lama sudah mateng Udah jadi, teman-teman. Kita tinggal kasih bumbu ya. chippai sudah jadi. Selamat menikmati.